itu minggu malam sekitar jam 8 lewat lah ya. Jadi waktu itu anak-anak datang kita, teman anak saya lagi bertamu di sini sore-sore. Keluar sebentar, cari makan di luar, kemudian barang sama saya pulang. Balik ke sini, motornya tadinya ada dua, itu tinggal satu. Nah, terus kita lihat ada CCTV saya ini ya. Jadi saya lihat rekamannya, ya ternyata memang itu dicuri ya. Berapa orang pak pelaku ya pak? Itu kayaknya ada dua orang, dan anehnya dia pakai motor yang satu, dia pakai tidak ada platnya. Saya sudah cek itu di CCTV, tidak ada nomor polisinya ya. Jadi kayaknya mungkin dia sudah muter-muter, sesalkan pihak Citra Lem itu kenapa nggak ada satpam di sana ya. Biasanya satpam itu harus ada di sana. Jadi dia lihat nggak ada satpam, dan kemudian dia pakai mungkin kunci T, dia langsung putar, dia langsung kabur. Nah, saya coba tanya, langsung lapor ke keamanan, dan mereka datang. Saya coba cek, saya pikir di sana ada CCTV ya, itu masuk, ternyata CCTV juga di sana tidak ada. Jadi kita sangat sesalkan ya, karena memang pihak Citra Lem ini kan termasuk tempat yang elit ya, dan cukup mahal di sini. Tapi anehnya hanya satu satpam katanya untuk seluruh ruko sampai ke belakang. Waduh, ini sangat disesalkan. Untuk ciri-ciri pelaku itu gimana? Ciri-cirinya yang satu itu agak mancung hidungnya ya. Jadi satu dia tetap di motor. Nah, kemudian yang satu dia turun, dia agak mancung hidungnya, tinggi, kurus ya. Nah, saya lihat di sisi ini cukup jelas. Nanti saya kirim rekamannya. Dia mengamati dulu, lihat di sana sini, longo-longo, lihat mungkin temannya kasih kode oke, dia langsung masuk, dan dia putar sebentar sekali. Hanya jam berapa kejadiannya pak? Sekitar jam 8.30 ya, 8.30 atau ya sekitar segitu, karena mereka ini kan masih rame ya, masih malam berarti pak, malam. Sudah melapor ke polsek di sini. Tadi pagi juga saya sudah lapor ke ya security atau bagian Citra Lem, mereka sudah tahu juga masalahnya. Malam itu juga saya langsung panggil satpamnya. Nah, itu motornya sebenarnya ada motor kita juga di sini yang 2018 Beat. Itu Beat yang 2020. Itu Beat 2020. Sepertinya dia mengamati ya. Jadi mungkin dia cari tahun-tahun tinggi, nggak tahu juga. Nah, tapi ada dua motor di sini, satu mobil saya. Nah, itu motor yang terbarunya yang diambil. Sudah berapa kali pak kejadian di sini kemalingan motor? Sepertinya ini yang kedua kali ya. Sebelumnya katanya saya dengar tadi nggak ada, baru-baru ini juga. Nah, mestinya sih pihak Citra Lem ini meningkatkan ya keamanan di sini. Kita beli ruko ini, beli properti ini cukup mahal ya. Mestinya keamanannya, karena kita bukan hanya beli bangunannya kan, termasuk juga fasilitas keamanan yang dijanjikan mereka. Berarti termasuk rawan juga lah berarti sih pak? Ya termasuk rawan di sini, makanya saya heran juga dengan pihak keamanan di sini ya. Kemarin saya tanya, ya cuma saya satu satpam pak yang ditinggal di sini mengawasi semua. Bayangin bapak kalau belakang sana banyak sekali ruko ya. Satu satpam untuk mengawasi ini, itu namanya mission impossible untuk bikin keamanan, nggak mungkin dong.